dia sama perempuan ini. Ayo dulu, di belakang siapa ya? Coba. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nah, buat beli kota ya, kasih ya. Senang barusan yang ngasih uang? Senang. Terus? Bilang apa ke Bapak Bu Bapak? Tapi apakah kalian tahu siapa nama dan Bapak Bapak? Ayo, kata ayo. Siapa namanya? Sudah vaksin dulu? Buat nombor kota ya? Sudah vaksin dulu? Oh, ada saja. Sudah vaksin belum? Sudah. Alhamdulillah sesuai dengan apa ya harapan kita pembelajaran tatap muka ini berlangsung dengan baik dengan kapasitas 50% sesuai dengan kapasitas ruangan masing-masing sehingga ini sudah memenuhi standar aturan dari Kementerian Pendidikan. Harapannya tetap dalam pembelajaran tatap muka ini tetap disiplin kesehatan terutama menggunakan masker sehingga ini harapan kami tidak menjadi klaster baru di pendidikan tatap muka. Ini yang harus kita jaga sama-sama agar pembelajaran tatap muka ini terus bisa kita lakukan dan berkesinambungan. Selanjutnya dalam hal ini kami bersama dengan Bapak Wabuk, Bapak Kadiknas Pendidikan Bangkalan berharap untuk para siswa ini tetap belajar dengan semangat, tekun, walaupun dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan yang dimaksud ini dengan pemberlakuan penerapan tatap muka ini memang aturannya seperti ini, sehingga kita harus melakukan untuk memastikan pertama berjalan dengan baik, lalu kedua siswa-siswi ini belajar dengan nyaman dan palawari murid ini tidak khawatir dengan kondisi, sehingga siswa-siswi yang sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, orang tua ini bisa lega melepas putra-putrinya untuk belajar secara tatap muka. Pendapat Bapak tentang siswa-siswi yang belum sama sekali melakukan kegiatan vaksinasi? Menganjurkan ini, memang harus agar herd immunity ini segera terbentuk. Kami berharap kepada seluruh siswa untuk segera ikut vaksin. Harapannya masyarakat atau siswa-siswi yang ikut vaksin ini bisa imunnya lebih baik dan juga belajar ini lebih nantinya lebih fokus harapan kami dan kepada siswa-siswi ini tidak sakit kok di vaksin ini tidak sakit dan alhamdulillah saya sendiri sudah vaksin sampai sekarang sehat. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan diri Bapak. Kami selaku Ketua Komite SMP Negeri 1 Bangkalan nama Dr. Haji Muhammad Hasanuddin Bukhari MM yang selama ini diberi kepercayaan oleh wali murid dan orang tua murid untuk bisa mewakili atas aktivitas kegiatan yang ada di Negeri SMP 1 khususnya yang mengarah kepada aspek kesejahteraan bagi para anak siswa. Adapun hal lain sebagai tugas dari komite tidak semata mengarah dan mengatur melainkan hanya bisa memberikan tiga hal. Yang pertama adalah
advisory agency di mana memberikan satu advice kepada orang tua wali murid untuk bisa memberikan satu kesempatan yang terbaik, khususnya percepatan dalam pendidikan pada putra putrinya, yang di dalamnya terisi orang tua harus bertanggung jawab penuh kalau di rumah, di sekolah tanggung jawab guru. Tapi persentase dalam tanggung jawab ini lebih besar orang tua daripada guru. Yang kedua, supporting events, mendukung terhadap apa yang menjadi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMP 1, manakala ia masih memerlukan satu dukungan, dorongan, maka kami pun juga siap untuk bersama para orang tua dan para wali murid. Dan yang ketiga adalah controlling agency, di mana memberikan satu pengawasan. Apalagi di masa-masa COVID ini, tentunya kami selalu berbincang, berkoordinasi dengan Kepala UPT SMP Negeri 1 Bangkalan, bagaimana nasib putra-putri siswa SMP 1 ini. Ada yang menuntut ingin segera tatap muka, ada yang tidak ingin tatap muka karena faktor resiko dalam masa COVID ini. Tapi alhamdulillah, 2 tahun berjalan, pada hari ini tanggal 6, ini sudah memulai adanya tatap muka dengan persentase per 50%. Ini salah satu terobosan yang menjadikan harapan para orang tua murid. Ini pun juga kami masih minta pernyataan kepada semua orang tua murid dan para wali murid. Pernyataan ini adalah siap putra putrinya untuk mengikuti pendidikan tatap muka secara langsung yang diikuti oleh adanya tanggung jawab penuh manakala dalam kesehatan. Ya, ini betul-betul fit, jadi lepas dari kondisi COVID ini. Dan yang terakhir, tambahan lain-lain adalah mediasi, di mana ada suatu kendala, hambatan apapun yang menjadi keinginan daripada para orang tua murid, utamanya dalam keterkaitan dengan kualitas pendidikan maupun kuantitas pendidikan, ini pun kami sebagai bisa memediasi untuk bisa menciptakan suatu keputusan bersama, di mana orang tua murid enak, para dewan guru enak, environment atau lingkungan enak, di samping proses belajar mengajar ini tanpa ada kendala dan hambatan apa. Harapan Bapak Ketua Komite untuk sekolah setelah melihat keadaan selama PTM berlangsung? Kami berikan sekali untuk kembali kepada pendidikan semula. Tidak semata hanya pakai daring, tapi berikan sekali untuk full pendidikan tatap muka. Karena mengapa? Lebih cepat proses pembelajaran ini kalau langsung diterima oleh para siswa dari Dewan Guru. Yang apa yang mendasari Bapak menyetujui proposal kegiatan PTM dari sekolah kami? Ini berangkat daripada inisiatif dari orang tua murid dan wali murid, di mana murid ini nampaknya ini para orang tua murid ini dengan melalui daring ini banyak keluhan-keluhan di mana kapan putra-putrinya itu tatap muka sekolah. Nah, setelah itu pertimbangan yang pertama adalah kondisi COVID di Bangkalan ini dalam zona aman, zona kuning. Di mana kalau kuning ini sudah aman sehingga disiasati oleh adanya para dewan guru harus vaksin semua. Baru setelah guru vaksin semua ini meniti kepada para murid yang akan tatap muka harus betul-betul membuat satu pernyataan dari orang tua, pernyataan itu bersedia untuk putra-putrinya ikut pendidikan secara tatap muka langsung dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dari putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan. Baik. Terima kasih, Pak.